Tahun baru. Tahun baru gak punya cewek. Cewek ada, gak punya duit. Duitnya ada, ceweknya tipes. Gua pingin tahun baru itu ngajak cewek sayang-sayangan. Tapi gak ada cewek yang mau diajak. Ada yang mau, laki. Kagak mau gua, udah insap. Selamat malam, buat yang belum kenal nama gua Bintang Timur. Twitter gua Bintang BT, BT, silakan report spam. Yang udah follow, unfollow aja lah. Bodoh amat, kenal juga enggak. Banyak orang tahun baru itu buang-buang duit pesta-pesta foya-foya gak jelas. Gua gak mau ikutan biarpun gua ini artis. Kok ketawanya gitu sih? Ngeledek? Gak suka? Oh gak suka? Unfollow aja. Bodoh amat, kenal juga enggak. Tahun baru itu orang suka buang-buang duit. Ada yang pergi ke Eropa, ke Ethiopia, Uganda, Zimbabwe, Gabon. Gua di rumah nonton Metro Sinwen. Headline news. Salam super. Orang Jakarta itu suka aneh ya. Orang Jakarta itu suka pergi ke puncak. Bro, gua ke puncak nih, bro. Palingan beli gemblong. Jujur ya, gua agak benci sama gemblong karena gua sakit hati. Pernah sakit gigi gua. Belinya 1.000, berobatnya 500.000. Orang-orang pada ke puncak itu, puncak pasti rame. Hotel penuh, villa penuh. Ada yang kosong mahal. Ada yang kosong mahal. Tepuk tangan buat Metro TV. Di puncak itu, villa itu pasti penuh. Hotel penuh. Ada yang kosong mahal. Ada yang murah, gak disewain. Ada yang murah disewain, tapi di Bekasi. Ngapain? Puncak pasti jadi macet ya. Puncak macet. Mobil-mobil plat B semua, motor plat B semua. Jadi sama kayak puncak, itu sama kayak Jakarta, macet pindah ke puncak. Cuman bedanya di sana gak banjir. Di sana gak ada Monas. Gak ada patung pancoran. Gak ada kapak merah. Kok gak nyambung ya? Bebas, artis. Buat gue, contoh orang yang buang-buang duit itu buat beli kembang api. Teman gue beli kembang api 2 juta habis setengah jam. Berarti sejam itu 4 juta. Itu kan bisa buat motor second ya, beli bisa buat motor second. Bisa buat ngojek, dapat duit. Duitnya buat beli apa? Kembang api. Tapi ingat ya, kalau lu punya motor, jangan ugal-ugalan di jalan. Meninggal. Gak jadi tahun baru. Malah masuk koran, ya kan? Tahu kan koran apa tuh yang judulnya panjang-panjang tuh, jangan kayak gini. Koran apa sih, lampu apa? Lampu kuning aja, lampu kuning ya. Yang judulnya gini, seorang pria bertato macan nyolong motor, ketahuan warga, dipukulin babak belur, macannya di maja. Itu koran apa ya? Ntar gue takutnya ya, kalau itu koran diekspor ke Inggris. Gue yang translate. Seorang pria bertato macan nyolong motor. A man with a tiger tattoo is kidnapping a motorcycle. Ketahuan warga dipukulin. Fined by the people and hit by them. Babak belur. Blue face. Mukanya biru.
Sang macan diem aja. And the tiger is not move on. Ya apa ini? Jadi gini ya, duit itu harusnya disayang-sayang, jangan dibuang-buang. Kayak tadi beli petasan, 2 juta. 2 juta setengah jam itu kalau sebulan bisa, kalau nggak salah 3 miliar. Tahu 3 miliar nggak? Itu nolnya 9. Udah gue cek di Google. Itu kalau buat beli benang layangan ya. Panjang banget dari sini nih. Dari sini sampai ke planet Pluto. Itu aja lebih 3 meter. Makanya ya, duit itu sayang-sayang, jangan dibuang-buang. Gue berdoa semoga tahun baru ntar itu hujan, biar orang semua di rumah nonton Metro Sinwen. Headline News, salam super. Ada lagi ya, teman gue itu suka tahun baruan di diskotik. Ada yang diskotik gak sini? Gak pernah ya, kasihan banget. Itu padahal dia cewek gitu kan. Buat gue itu hal yang sangat-sangat gak baik. Gak baik. Jadi nih. Jadi gini, masuk diskotik bayarnya berapa? Gocap, cepek. Ada minuman, namanya apa gue gak tahu, itu harganya 10 juta. Minuman 10 juta, tumpah nangis loh. Udah gitu ya, cewek-cewek diskotik itu pasti sama bentuknya kan, pakai anting gede-gede. Itu anting kalau siang jadi gelang. Kalau sore jadi hula hoop. Cewek clubbing itu yang gue gak suka apa? Menor, ya kan? Tebel-tebel bedaknya. Mukanya putih, pipinya merah, lehernya hitam. Warna-warni. Kayak rainbow cake. Iya, udah gitu gue curiga jangan-jangan mereka ini beli bedaknya ini seprapat. Mbak, beli bedak seprapat mbak. Sama itu listrik, lipstick yang merah mbak. Lipstick yang merah mbak, setengah meter. Buat bareng-bareng. Dan yang gue gak suka tuh dari clubbing itu cewek-ceweknya suka pada ngerokok, bener ya? Di kiri minuman, di kanan dia ngerokok. Dan buat gue cewek ngerokok itu bibirnya keras. Kayak asbak. Bibirnya keras, udah keras, lengket, berdebu, kayak dapur gak disapu. Terus gini ya, gue pernah baca cewek ngerokok itu bisa kanker payudara. Kalau sampai dioperasi, kasihan suaminya, gak punya pegangan hidup. Cewek ngerokok itu bisa osteoporosis, tahu? Tulangnya keropos, waktu dipeluk bunyi. Terus gini, cewek ngerokok itu takutnya ya, takutnya waktu menyusui itu keluarnya bukan ASI, asep. Iya kan? Nanti, apa ya? Iya keluarnya asep, kasihan bayinya ya. Bayinya ntar bikin bayinya begini. Kami dari stand up comedy show Metro TV mengucapkan selamat tahun baru 2013.